Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, kembali lagi di Lutfi Aka Video, masih di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bagian sapi-sapi lemon. Nah, ini bisa dilihat untuk kondisi dari sapi-sapi siap potong atau sapi pedaging yang dibawa para petani desa atau penjual yang dari desa membawa ke Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Memang tidak terlalu banyak untuk saat ini teman-teman. Sekarang adalah tanggal 7 Oktober 2019. Mantap. Pun kasih mas, pun kasih. Betul kata. Sini, pegon nih, peran. Nah ini berarti bintang mas kira-kira? Betul bintang, kira-kira nggak bintang. Harganya nggak kalau lebih pun. Kalau dibanderolnya dengan harga berapa? 26 juta. Nah, seperti ini teman-teman, dengan sistem jogrok jualnya dibanderol dengan harga 26 juta. Kemudian ada juga di sebelah sini sapi-sapi siap potong. Ini tadi kalau diperkirakan oleh masnya itu untuk karkasnya sekitar 28 teman-teman. Jadi untuk harga sapi potong atau sapi siap potong di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang sendiri biasanya di kisaran untuk yang kualitas bagus 4647 teman-teman. Dan kalau naik turunnya itu tergantung dari jumlah juragan yang pergi ke Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Untuk yang kualitas rendah bisa 43 dan sekitarnya ini. Kalau juragan banyak yang pergi ke Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang, tentunya harga sapi siap potong pun akan naik. Atau bila apabila ketika sapi siap potong yang dibawa ke Pasar Hewan Muntilan terlalu banyak juga akan turun harganya. Bagaimana teman-teman, harga yang ditawarkan tadi termasuk murah atau mahal? Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.